Aduh. Ya, soalnya WA-nya beda, WA kerjaan. Ingat sama ya? Oh, jangan kerjaan dong. Bet, gimana bos? Gua tuh karena mandi aja, man. Boleh? Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Kamu tadi udah ngobrol kan sama A tadi? Aku cuma pengen kamu nemenin dia 2 hari aja. Oke boy, balik lagi sama gue lagi Rais di channel Velg Terungkap dan Terupdate atau lagi kelebihan di HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi di Bandung dan di samping gue nih ada YouTuber yang kerjaannya ngeprank mulu. Ya, kerjaan gue sama gini lah. Ceweknya banyak, cantik lagi. Mbak Gina apa? Bukan pacar gue itu juga, pacar orang. Pacar orang itu juga. Oke, okay, gue akan bikin sesuatu yang baru. Kali ini kita akan kolaborasi sama Mas Yogi ya, bener ya? Iya, kan? Benar. Sama Mas Yogi kita mau berkolaborasi. Doi kan sukanya ngeprank. Jadi gue pengen coba ikutan ngeprank-ngeprank nih. Ala-ala Mas Yogi nih. Dia pengen nyobain rasanya ngeprank gimana? Mas Aldi ini. Bener, pengen nyobain. Tapi gue takut loh sebenarnya. Ini kan yang mau kita prank ceritanya cewek cantik nih. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian nonton udah di part 1. Pertamanya dulu nih, ada di atas nih. Klik aja linknya. Nah, ceweknya cakep boy, makanya nih gue ini tantangan buat lo lah, latihan. Siapa tahu nanti jadi prankster. Kok kalau jadi baper beneran gimana? Rezeki, ambil aja sikat. Lo belum lakukan sampai sekarang. Nih, follow. Ya, buat cewek yang butuh jodoh. Gila. Yaudah, boy, nih sekarang kita langsung aja mainkan part 2 nya ya. Langsung aja, sip. Apa kabar? Baik, duduk sih. Biasa. Ganti pelek, aku bosen soalnya pelek yang lama. Eh! Apa kabar? Bos. Aduh, udah lama lo gak datang. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah. Gimana? Mau ganti mobil apa yang sekarang? Ya, biasa lah mobil kesayangan. Ya udah, kita ganti lah ya. Tapi gue pengen yang lebih keren lah. Oh. Yang harganya juga gak mau yang biasa, gak mau yang standar. Ya bos, pilih-pilih dulu lah model pelo. Pilih-pilih dulu ya? Iya lah, biar seneng gitu modelnya. Oke. Gue titip ya, dan di apa-apain ya? Barang, oh, titip. Tunggu bentar ya. Udah lama, kenal sama si bos. Udah? Enggak. Cuman makan aja. Oh, cuma makan aja. Later. Bet, gimana bos? Gue suka yang udah. Cuma harganya mahal. Aman lah bos, tahu. Tapi harga kurang nggak? Harga kurang? Harga kurang? Tapi rada-rada sombong gitu. Nah, cewek biasa gini, awal mah gini, biasa. Gue tuh karena mandi aja, man. Boleh? Terus? Bener? Aku mau duduk dong. Enggak, tadi. Kamu duduk sini aja. Hah? Apa pas itu nggak enak, kamu ada tamu. Enggak, udah kamu duduk sini aja. Kenapa? Sini aja, nggak apa-apa. Gue liat ini dulu ya. Hah? Kemana, kemana? Liat itu dulu. Oh. Kapan sih selesainya? Ayo, buruan. Ntar dulu masih dipasang, baru dipasang. Tapi harganya lumayan, 20 jutaan. Ya, kamu kan dapet lah dari YouTube. Aku cuma ada 10 juta. Hah? Udah, ntar aja berarti belinya gak sekarang. Gini. Aku boleh gak minta tolong sama kamu? Minta tolong apa nih? Aku cuma pengen... Kamu tadi udah ngobrol kan sama A tadi? Iya, kenapa? Aku cuma pengen kamu nemenin dia 2 hari aja. Apaan? Ya nemenin di Bandung. Kan kamu juga gak ada teman kan di Bandung? Di Bandungnya itu apa sih? Gak masuk akal banget suruh nemenin, cuma, gak ngerti cuma banget. Cuma nemenin doang. Ini aku buat dulu nih buat kamu nih. Oh, ini. Oh bisa aja. Gua mana? Gua gak dikasih. Gila bos, santai lo gua. Masih. Kita minum dulu. Ini cabut sekarang atau gue gak jadi deh. Hey, enggak, dengerin dulu. Aku cuma minta kamu nemenin dia 2 hari doang. Ini
sumpah gue gak ngotak di gue sumpah. Ini maksud lo apa? Nemenin-nemenin gitu. Ya, aku yakin lah kamu. Jangan mikir aneh-aneh nih. Aku yakin lah kamu kalau nemenin orang gitu kan udah biasa. Gila lo ya, masa gue nemenin apa sih? Lo yang ganti pelek gue suruh kerja gimana sih? Maksud lo gak? Enggak, nanti nemenin doang. Enggak, maksud lo nemenin apa? Ya, jalan nih nginep. Lo bener-bener lo, gue pikir lo udah jadi gede, ternyata lo kayak gini juga. Enggak. Karena aku, lo pikir semua cewek kayak gitu ya? Enggak, maksudnya kan ini juga pasti kamu juga dapat feedback, kamu juga dapat uang. Pasti. Apaan sih ya, gue gak kayak gitu cari uangnya, gak pernah gue kayak gitu. Maksudnya kamu daripada... Lo mikir apa sih? Daripada lo mikir apa sih? Enggak, daripada kamu joget-joget TikTok gak jelas kan? Aku kasih tahu ke kamu cari uang yang gampang. Cuma nemenin doang kok nggak ribet. Katanya sih dulu. Iya pasti aku nggak mau. Kalau mau udah seru itu pasti lo ngejelas banget. Enggak. Aku cuma minta kamu nemenin doang, nemenin aja, please. Nemenin cuma dua hari. Apa lo sampai ya? Saya pengin apa mas gua apa sih? Iya kan cuma nemen. Ataya, eh dengerin aku dulu. Enggak, Ataya, aku bikin video. Aku bikin video dong ini. Serius. Oke boy, ini sekarang si Kang Yogi beserta timnya lagi milih-milih velg nih ceritanya. Udah selesai lah ngeprank-ngepranknya, sekarang mereka lagi milih velg nih, yuk kita lihat. Kita lihat kekompakannya mereka dalam memilih velg untuk mobilnya mereka. Punten. Terus kumaha yuk, jadi nak. Kumaha yuk, jadi nak. Kumaha yuk, langsung disamber. Kumaha yuk. Kumaha yuk. Si Anya mau syuting lagi nanti. Ya udah terserah ini nih, gimana nih? Ini gimana, jadi ini di sini apa ini? Ini catur. Iya. Rumahnya si itu di mana? Nah, habis dari sini belok ke sininya. Catur. Catur. Oh iya. Iya. No iya catur. Catur ini. Nah, ini jadi kita lurus. Nanti habis itu ada pertigaan di sini. Pertigaan belok kanan weh. Iya, belok kanan aja. Belok kanan. Nanti ada main catur atau gentas pelok. Enggak benar. Mau ngelatih cari pelok ya? Iya. Sok atuh yang mana? Lu bingung nih banyak banget pas pilihannya bagus-bagus. Jadi pusing. Iya sih, pusing. Emang suka kayak gitu sih. Iya. Jadi apa ya? Gimana nih? Nih timnya nih. Ya kalau gue sih ya nggak banyak lama, ini aja. Ini? Nah, menurut lo gimana? Gimana? Nah, yang kita pusingin tuh, jadi ini kan semua pelek mobil, kita bawa motor, gitu. Oh, bisa! Sarang dua! Masa? Iya kan? Iya. Yaudah nih, akhirnya jadi yang ini ya? Iya. Itu 16, ya? Ini 16, bener. 16. Yakin tuh? Itu 17 loh. 17 apa 16 itu? Itu 16-17 am. Bang, itu ring berapa ini? Ring berapa? 18. 16. Oh ya udah tuh. Kita coba fitting ya. Iya. Boleh. Satu yang ini, satu yang ini. Sok coba. Saya buat mainkan fitting samping velg aja dulu. Buat tempel dulu. Iya, tempel dulu. Satu. Nah, sekarang yang kedua. Jogi, panggil. Bos. Waduh. IC bos ngelobi cewek mulu tuh, lihat tuh. Ngelobi cewek mulu dia. Aduh. Bos, ini pelek nih. Aduh. Oh, iya nih. Kumaha ye? Kumaha ya? Lu pilih mau yang mana, yang depan apa yang belakang? Ayo terakhir kayak voting. Yo, terakhir voting. Sekarang kita panggil tim lu suruh milih dulu. Nah, benar. Ya, coba. Lu gimana kalau manggil tim lu dari jauh? Oke. Sebelum kita mulai video kali ini, kita akan ganti pelek. Udah. Kita akan mulai. Aku bakal nanya ke tim aku ya, bakal milih mana di antara tiga ini. Oke, pertama sini. Ini namanya Bule. Bule Potan, mantan kameramen aku dulu. Kamu mau lebih pilih mana antara tiga ini? Kalau Bule-nya yang tengah aja. Tengah. Ceteng tuh. Oke. Ya. Ini kameramen. Gimana, Bos? Driver juga. Mau yang mana? Kalau kayaknya depan.
depan. Ini. Nah. Steng. Oke. Okay. Mana lagi? Nah. Ini juga tim aku. Kamu pilih mana antara tiga ini? Gua pilih belakang. 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 Steng. Ayo. Sedang. Nah, udah, kamu aku mendingan. Kamu mana barangnya keluarin? Jadi kamu dulu nyuri pelek yang mana? Iya, cepat ngaku. Ini pelakunya kan? Iya. Ini pelakunya kan? Mau pilih mana antara tiga ini? Bentar. Ini antara saya jadi pelaku tersangka apa ini, Pak? Kamu kan dulu pencurian pelek. Iya, nah. Sempat. Tapi saya bukan pelek, pentil lah. Nah. Coba pentil yang mana? Mana? Kalau saya bagusnya yang tetap. Belakang. Konsisten. Centreng. Ayo, Ataya. Satu. Babyku, sini. Kamu antara... Mau di-prank lagi. Kamu antara tiga ini pilih yang mana? Antara tiga ini pilih yang mana? Antara tiga ini? Ya ini, satu, dua, tiga. Pilih mana, ayo. Contohin, yuk. Serius? Pilih yang ini. Kalau aku sih... Bagus semua. Menurut kamu elegan? Elegan? Yang atas. Aku suka silver, tapi aku juga suka warna yang kayak gini. Tapi ini juga elegan, bagus. Yang atas. Jangan galau. Yang atas. Yang tengah deh. Pertengahan, karena antara silver dan blue. Ini. Iya. Jadi 2-2-1. Oke. Okay. Terus siapa yang belum milih? Lu. Kameramen milih mana? Kameramen. Harus masuk. Kameramen harus masuk. Pilih mana nih? Belakang ya, yang ini. Belakang. Kameramen. Dirimu pilih mana? Dirimu. Okay. Setelah gue perhatikan perjalanannya kan panjang nih antara memilih velg 1, velg 2, dan velg 3. Coba lu ceritain dulu lu orangnya gimana sih? Gue orangnya lebih suka yang simpel. Lu orangnya simpel ya? Simpel. Lalu? Terus pengen sesuatu yang elegan, sesuatu tidak norak. Elegan, tidak norak. Belakang. Oke. Tadi berapa poinnya ya? 4. 2. Hiji. Maaf, ini konten gua salah. Channel ya. Jadi lu mau pilih yang mana? Jangan lupa subscribe guys nih. Channel ini. Channelnya dia ada. Lu mau pilih yang mana? Gua mah jujur bingung antara dua ini. Antara dua ini sama ini. Tapi, ini ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kalau misalnya yang depan ini dia itu bentuknya lebih kepalang, jadi lebih looks like ke racing sebenarnya. Dia lebih ke racing, cuman warnanya bronze. Itu warnanya bronze ini ada punya kekurangan sama kelebihan juga. Kalau dipadu sama mobil yang warnanya silver. Kalau jadi kekurangannya sebenarnya dia agak-agak sedikit nabrak warnanya. Bagi untuk orang-orang yang nggak pede. Kecuali kalau misalnya kayak lu Ron pede banget gitu kan, orangnya mah nggak apa-apa, sok santai, weh. Tena naon. Kelebihannya konsep racingnya dapet. Kayak gitu. Gimana kalau yang kayak gini tapi warna silver? Enggak ada kita kebetulan. Enggak ada ya, Bro. Enggak ada. Nah, kalau itu, kalau yang belakang ini konsepnya sesuai sama lo yang lo mau sebenarnya. Simpel ya. Simpel, elegan. Cuma kurang dapet racingnya. Ya. Racingnya sebenarnya masih dapet karena dia palang. Oke, jadi keputusannya setelah kita voting tadi jadi pilihannya yang belakang ya? Ya. Udah nih. Udah, bawa pulang. Jadi ya. Makasih ya. Makasih. Oke, okay, boy. Oke, okay, boy. Sekarang kita gantiin dulu velgnya pakai velg yang ini nih. Segitu dulu gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.